Ya pemirsa, jika Anda ingin membeli rumah namun khawatir dengan survei atau datang ke expo di tengah pandemi, jangan khawatir. Ya, karena sekarang ada inovasi baru pemirsa, yaitu pameran KPR Expo terbesar dan terluas selama 2 bulan ke depan. Dan pemirsa, berikut informasinya untuk Anda. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk secara resmi telah membuka KPR Virtual Expo 2021. Pameran properti secara virtual yang berkonsep 3D ini akan berlangsung selama 2 bulan, mulai dari tanggal 26 Januari 2021 hingga tanggal 26 Maret 2021. Event ini merupakan event properti virtual terbesar dengan cakupan terluas dan durasi event terlama sebagai apresiasi bagi nasabah-nasabah setia BRI. BRI juga melakukan inovasi dengan peluncuran aplikasi BriSpot dan pembukaan rekening digital. Dengan aplikasi BriSpot ini, nasabah dapat mengajukan pinjaman KPR secara online kapanpun, dimanapun, tanpa harus mendatangi unit kerja BRI. Terdapat 150 developer yang ikut dalam pameran KPR Virtual Expo 2021 dengan 13.000 unit properti. Masyarakat pun akan semakin mudah menentukan rumah untuk masa depan. Jadi event ini memang kalau saya bilang terbesar selama ini ya. Terbesar? Karena diikuti oleh lebih dari 150 developer kan, okay. Kemudian ada lebih dari 13.000 property units gitu yang ikut gitu. Dan masih akan nambah lagi pastinya karena ini berlangsung selama 2 bulan. Pameran ini dapat diakses secara online melalui portal kprvirtual.com. Berbagai tawaran menarik seperti suku bunga khusus mulai dari 3,76%, free biaya provisi, free biaya administrasi, free biaya appraisal dan hadiah hingga Rp125 juta disiapkan bagi pengunjung yang beruntung. BRI pun memberikan layanan BRI Spot agar para nasabah dapat mengajukan pinjaman atau melakukan pembukaan rekening secara online tanpa harus mendatangi kantor unit BRI. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan.